Halo sobat-sobat ceria dimanapun berada, ketemu lagi bareng aku Ambi Wanovita. Jadi seperti yang udah aku perlihatkan di judulnya, sekarang aku mau skincarean karena wajah aku sedang not good. Lagi gak bagus, lihat deh nih. Ini lagi kusam gitu. Komedo. Sekarang kita bakal ke pembersihan terlebih dahulu. Dan aku bakal pakai ini. Karena sekarang wajah aku tuh lagi normal. Normal cenderung kering. Jadi aku ganti cuci muka pakai Jalva Dewi Glow Collagen Mode Special Cleanser. Dia itu with Silk Gold Protein, Micro Essence, dan Silky Foam. Sama Silky Foamnya nanti aku bakal liatin gemes-gemes gitu busanya. Dan dia tuh ada Golden Cocoon, ada Saffron, ada Moringa. Semewah itu kandungannya. Dan dia itu fungsinya untuk cleansing, hydrating, radiance glowing, moist full look. Terus juga ada antibakterial. Dan yang paling unik banget, dia itu ada Clam Baby Soft Skin. Seperti yang kita tahu, kalau produk-produknya Jalva itu udah bahan-bahannya tuh bahan-bahan natural, halal, terus juga SLS free, alcohol free, paraben free, phthalate free, dan sudah terdaftar di BPOM. Ini untuk kemasannya itu 100 ml. Dan sekarang aku bakal bacain untuk deskripsi produknya. Jadi ini merupakan busa pembersih wajah dengan Silk Gold Protein. Wow. Extract Golden Cocoon, Saffron, Moringa, Kolagen, Honey, Aloe Vera, dan Niacin. Untuk membersihkan wajah dan mengangkat kotoran, melembabkan kulit yang kering dan kusam. Terus juga mencerahkan dan menghaluskan kulit dengan inovasi Micro Essence dan Silky Foam. Membuat busa bekerja maksimal, menjaga kulit lebih bersih, terawat, cerah, sehat, lembab, dan ternutrisi. Sekarang kita bakal langsung aja pakai produknya. Oke. Jujur, ini adalah pertama kalinya aku pakai skincare dengan kandungan Golden Cocoon alias kepompong emas. Hembuskan. Unik banget kan guys, kepompong emas. Jadi facial wash, ya aku lupa belum cuci muka. Ini aromanya enak banget. Aroma apa ini ya? Enak banget asli. Ini ada kandungan moringa, kandungan niacin, honey, aloe vera. Wah, banyak banget ini. Apa lagi? Kolagen. Wow. Gemes ya, nih. Auto cerah gak sih? Oke, sekarang aku mau biarkan dia sampai mengering dulu. Oke, jadi dia itu formulasinya memang udah disesuaikan dengan kondisi kulit kering. Dan meskipun dia itu busanya banyak, tapi dia gak bikin kulit aku kering ataupun ketarik. Ini yang ada malah kayak kenceng, lembab, kenyal. Beda kan kalau misalnya sensasi kulit kenceng sama kulit kering. Enak banget, kalau kering tuh ngerasa tuh kayak kekrangking gitu loh guys. Kalau ini tuh enggak, kencang sehat gitu loh. Aku super duper suka, suka juga sama aromanya. Dan kandungannya super duper unik. Dan udah cuci mukanya tuh sensasinya jadi kayak cerah gitu tuh. Sensasinya cerah, mencerahkan, terus menenangkan juga nih area-area yang berjerawat aku. Oke, sekarang aku bakal melanjutkan perjalanan skincare aku menggunakan Jalva Cica Pore Acne Fighter Holy Gel Treatment. Dia itu dengan kandungan 7 Herbs Synergy Complex with Encapsulated Salicylic Acid. Dia tuh untuk Advanced Acne Solution, Anti Blemish Formula, Reduce Acne Scars. Dan dia tuh kemasannya Travel Friendly 20 gram. Terus juga di deskripsi produknya di sini dijelasin bahwa ini merupakan formulasi sinergi 7 bahan herbal dengan teknologi Encapsulated Salicylic Acid, Niacinamide, dan Sulfur membantu menenangkan dan mengeringkan jerawat meradang, memudarkan noda dan bekas jerawat, terus juga sekaligus merawat kulit berjerawat sehingga tampak lebih bersih dan lebih sehat. Sudah terdaftar di BPOM juga ya teman-teman. Aku super duper takjub waktu tahu ternyata dia bukan cuma untuk jerawat tapi bisa juga untuk komedo.
Okay. Dan untuk klaim dia itu bisa nge-healing jerawat selama 12 jam. Itu memang, jadi kemarin aku sempat jerawatan gitu di dagu nih, yang ini nih, ini masih ada bekasnya. Jerawatnya tuh tau gak sih yang berat, yang ada matanya gitu. Itu nyut-nyutan banget kan. Dan dia selama semalaman itu berhasil buat meredakan. Dan untuk sampai benar-benar kempes, itu aku nunggu sekitar sampai 3 harian gitu. Sampai benar-benar kempes, kan tinggal ini aja nih, noda jerawatnya aja. Gemesin gak sih? Aduh. Oke. Hentikan galau karena jerawat ini. Mari kita skincare-an ya. Sekarang aku bakal pakein dia untuk komedo. Nah, jadi dipakai untuk komedo selama 15 menit di sini. Mati. Oh. Kayak muka aku tuh semuanya full of komedo. Aku juga suka juga nih sama si gel ini waktu awal-awal tuh. Karena itu gelnya kan dia tuh kayak apa ya, watery gitu kan. Bukan yang kayak obat total jerawat yang aku kenal seperti biasanya. Tahukah apa yang aku lakukan? Aku pakai dia sebelum make up. Dan itu kok kayak panas-panas gitu ya. Ternyata dia tidak boleh digunakan menyatu dengan make up ataupun dibawa keluar rumah. Jadi memang untuk pemakaian di dalam rumah aja. Gitu, lihat ini komedo aku. Itu kan kelihatan ya. Di hidung aku. Kita pakai ini aja. Jadi guys, jangan tiru adegan yang tadi sudah aku sebutkan ya. Dia tuh pakainya di dalam rumah aja. Dan buat teman-teman yang lagi nyari obat gel jerawat yang nggak bikin kering ke wajah, terus juga mudah juga meresap, aku rekomendasiin gel jerawat ini. Dia tuh jadi menang banyak buat merawat kulit berjerawat, menyamarkan noda jerawat, bisa buat komedo juga. Kita bakal tunggu selama 15 menit. Ini tuh ada aroma khasnya, tapi nggak menyengat, enak-enak aja. Karena biasanya kalau produk gel jerawat, total jerawat yang salisilik asid, itu wanginya tuh kuat banget dan agak ganggu. Kalau ini, wanginya ada, tapi nggak ganggu. Aku oke-oke aja. Oh ya teman-teman, jadi untuk produk-produk Jalfa yang lagi aku pakai ini, itu tuh bisa dipakai untuk pria dan wanita, dan juga aman untuk ibu hamil serta menyusui. Kadang kalau misalnya untuk ibu hamil dan menyusui, kalau pas ada jerawat tuh suka bingung ya ngobatinnya kayak gimana. Aku juga pribadi tuh mengalami kayak, ya ampun aku pakai obat jerawat apa. Dan ternyata untuk Jalfa Cicapor Acne Fighter Holy Gel Treatment 1 ini, dia itu aman untuk ibu hamil dan menyusui. Terus juga dia tuh no paraben added. Terus juga dia itu halal formulasinya, bahannya tuh halal. Terus juga paraben free. Terus juga no harsh chemical, bahan-bahannya natural. Seperti itu. Jadi ini amat sangat menang banyak ya. Dan untuk kandungannya dia itu ada apa aja sih? Aku bakal lihat ya. Nah jadi dia itu kandungannya 7 herb sinergi kompleks, yang mana artinya 7 kali lebih efektif meredakan jerawat meradang, mencegah timbulnya jerawat baru, serta memudarkan bekas jerawat. Terus juga dia tuh ada encapsulated salicylic acid atau exfoliator low irritant untuk mengangkat sel kulit mati dan sumbatan kotoran di pori-pori. Terus juga ada natural mineral sulfur sebagai antibakteri, sebum control, cegah jerawat dan komedo baru pada kulit. Terus juga ada niacinamide untuk mencerahkan noda bekas jerawat, meringkas pori dan memperkuat skin barrier. Terus juga ada centella asiatica untuk mengurangi jerawat meradang, memudarkan bekas luka sebagai antioksidan, dan juga improve skin texture. Nah, terus juga ada guava leaf atau daun jambu untuk mengembalikan tekstur kulit supaya lebih baik, lebih halus, dan juga untuk mencegah penuaan. Nah, terus juga ada chamomile, yang mana ini sebagai antiinflamasi yang sangat baik untuk menenangkan peradangan kulit. Wow! Jadi aduh asli, ini bahan-bahannya bikin aku takjub banget teman-teman. Dan ini tuh harga normalnya 95.000.
Kalau misalnya harga launchingnya kemarin tuh sekitar 75 ribuan. Sekarang kayaknya harga normal lagi, tapi aku nggak tahu, nanti aku bakal kasih link descriptionnya di bawah. Oh iya, untuk harga cuci mukanya tuh berapa ya? 100 berapa? Nanti juga aku bakal cantumin di sini. Gitu, sekarang kita bakal nunggu mengering sampai 15 menit. Oke, jadi ini udah 15 menit karena dia tuh kayak ada sensasi udah keringnya gitu. Tuh, kayak dia udah kering gitu, dan sekarang aku bakal langsung bilas aja. Oke, jadi aku udah selesai, udah aku bilas, dia aku bilas pakai air doang. Dan yang aku rasain tadi nggak ada sensasi kayak yang ganggu. Biasanya kan kalau yang komedo yang suka ada tingling yang parah gitu, ini enggak. Ada geli-geli dikit, bentar banget itu juga. Gitu sih yang aku rasain, terus juga nggak ada sensasi pedih atau apapun. Enak-enak aja. Terus ini aku rasanya di bagian sini aku, itu yang kasar-kasarnya, jadi lembut gitu. Jadi ini menang banyak banget, bisa buat komedo, bisa buat jerawat, bisa buat merawat kulit yang berjerawat, menghilangkan noda bekas jerawat juga. Dan aku tuh sebelum tahu cara penggunaannya, aku tuh pakai dia semalaman loh teman-teman. Jadi kan di sini ada jerawat ya satu. Nah terus aku tuh pakainya banyak, jadi aku olesin nasi dagu. Pas bangun, mungkin karena kelamaan ya, kalau dari cara pakainya aku tuh, setahu aku, nah kalau dari cara pakainya kan cuma 15 menit, aku pakai semalaman. Jadi pas aku bangun tidur itu komedo aku kayak rontok gitu loh guys yang di sini. Kalau 15 menit tadi aku nggak ngeliat ada komedo yang rontok sih, cuman ini lebih kayak halus gitu. Aku rasanya tuh halus gitu. Apalagi yang di hidung ini halus banget rasanya. Gitu sih teman-teman, jadi buat kamu yang lagi cari skincare yang bisa dipakai untuk sekeluarga. Dan juga kandungannya tuh udah formulasi halal, paraben free, no hard chemical, bisa dipakai buat remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, itu dia dua produk yang lagi aku rekomendasikan khususnya buat kamu yang lagi kulitnya tuh normal, kering, berjerawat atau memiliki bekas jerawat sama seperti aku. Sampai ketemu lagi nanti di review selanjutnya dengan produk-produk lainnya. Bye-bye.